Tanya dulu nama nama Mbak Isamen siapa, nama kakak, saudaranya sampean, eh sopoe dulure sampean sopoe, dulure sampean sopoe. Si, ini bapaknya. Eh, bapaknya namanya siapa, Nduk? Pak Mukijan. Pak Mukijan. Ya, nanti ditumbasno es krim ya. Mau, mau dibelikan es krim, tapi dipotongin kukunya ya. Oh, panjang nana. Enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Syai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kita masih ada di daerah Tulungagung ya. Ini ada seorang ibu, mbak. Masih bujang ya, Bu ya? Umur berapa tahun? Kita nanya-nanya aja langsung. Jadi mbak, dia sampai ditaruh di pasung di dalam ruangan. Eh? Oh, berarti 36. Bu RT ini, Ki? 36. Sudah dibawa berobat kemana, Bu? Ya, sampun Duki Malang napa lo, Mas. Oh, bersih sih. Bersih pun mandi. Eh? Mandi itu mau terus paling gue disukani baju dipakai. Oh, gitu. Di sini kalau kita mau masuk kayak apa? Bisa boleh. Masuk, Mas? Jalan nih, Pak. Anjing ini gini gini ya. Coba sampean takok yo berarti apa? Gini iki. Oh, alhamdulillah. Oh, berarti sih saking puskesmas pundi, Mbak? Obat pakai puskesmas, Bu. Oh, greges. Oh, itu kejang kalau dikasih obat. Bersih ya. Mbak, namanya sinten? Ayo Mbak Wiwi, duduk dulu. Pak Purnomo mau ngobrol-ngobrol. Mbak, lagi ngapain? Eh? Bapak eh? Tak potong kukunya lu, panjangnya. Aduh. Eh? Kamen coba takok apa biasa dembeni apa? Bismillah. Tak potongin kukunya, Mbak ya? Enggak apa-apa. Ini aja lu, ini coba lihat. Panjang nana. Enggak apa-apa. Ya, nanti ditumbasno es krim ya. Mau, mau dibelikan es krim, tapi dipotongin kukunya ya. Ya Allah. Duh, enggak apa-apa ya, mau ya. Ya, kenapa teriak-teriak? Kenapa teriak-teriak? Kenapa teriak-teriak? Eh? Cuman potong enggak apa-apa, halan-halan. Alhamdulillah langsung nurut. Langsung nurut. Belikan es krim dong. Mbak mau es krim ya? Belikan es krim. Ibu, saya minta tolong disiapkan baju ganti ya. Ini nanti biar dimandiin ya, baru nanti ganti bajunya ya. Kalau saya potong dipendekin lagi enggak apa-apa ya. Ya, us mandi. Ya, ya.
suaranya kuras ya. Suaranya kuras ya. Wah, luah. Alhamdulillah. Sampean minta es krim berapa? Satu apa dua? Kali. Belikan dua. Mas Adi, belikan dua. Habis dah. Minta apa lagi? Mau bakso? Mau, apa itu? Sampel ya? Di depan itu apa? Orang jual apa itu? Ayo sini. Sini, Dik. Mbak, ini taruhin ini. Ah, makan es krim sambil makan es krim. Tangan kanan yang bagus. Tangan kanan yang bagus. Ya, yang ini dipotongin. Ya. Kakinya dua-duanya diselonjorin ya. Ah. Kita nanti makan dulu. Apa itu? Apa itu? Kurang pendek toh. Ayo nanti makan lagi, nanti dibeliin lagi dua ya. Loh, itu didatang lagi dua. Pegangin dulu Mas Adi, pegangin dulu. Dihabisin dulu baru nanti. Oh gitu ya. Dihabisin, ayo Mbak, dihabisin dulu baru nanti makan lagi ya. Adem toh? Alhamdulillah. Nanti. Ada batin besok panjangnya pas kalau aku marah. Ngomong karo sopo. Yuk, itu mana? Nah, alhamdulillah. Ayo dihabisin dulu baru ini nanti ditambah lagi satu. Ayo dihabisin. Nah, dua-duanya dipegang dah. Ya, kasih. Ya, sudah nurut ya. Sampean ambil air, baca Fatihah dulu, kasih ke saya airnya. Ayo terserah, baca 3 kali. Ayo mbak siapa ini namanya, Mbak Wiwi, ngadep sama Pak Purnomo sini. Ayo ngadep, nurut ya. Ayo lagi. Ayo ngadep sini. Sampean bisa nyanyi enggak? Ayo coba. Hah? Sempolin di bro. Ngadep ke sini mbak, ngadep ke saya lah, jangan terak-terak lagi ya, enggak boleh ya. Ini, nama ini siapa tadi? Mbak Wiwi. Diceluk Mbak apa Ning? Diceluk Mbak apa Ning? Ning. Oh Ning, jaluk-celuk Ning. Biasanya ngomong karo siapa Mbak Ning nang gini? Ngono konco nih? Heh? Enggak, nurut ya. Ngomong gini, ya Allah, ayo bareng-bareng. Kulo pengin sembuh. Mugi-mugi angsal tombo. Mugi-mugi angsal tombo. Ayo baca Fatihah sama Pak Purnomo mau?
Nanti tak kasih sempol ya. Ayo sama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa ayo katanya tadi. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Gini. Ngadep sini, ngadep sini. Biar lebih fokus ayo. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ayo, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini dibuang dulu. Ar-Rahmanir-Rahim. Ayo. Dengerin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mana air dari ibunya mana ya? Ayo. Ini enggak boleh. Ini buang. Nanti diganti sempol aja ya, mau ya? Teng, rek. Sik, tak tanya dulu nama Mbak E sampean siapa? Nama kakak? Saudaranya sampean? Sopo ae dulure sampean sopo ae? Dulure sampean sopo ae? Sik, ini bapaknya. Nggih. Bapak ini namanya siapa, Nduk? Pak Mukijan. Nggih. Nama Mak Isopo, Nduk? Nama Mak Isopo? Emang celuk aneh gitu? Nama samaran. Oh, nama samaran. Nama samaran biasanya. Nama kakaknya sampean sopo? Hendrik. Nama kakaknya sopo? Nama kakakmu sopo, Nduk? Nama kakaknya sampean sopo? Mbak Supriyate. Mbak Kenyer. Terus kakak El Wasi Koco Manjo Mas Lindung Wak Ilemung ini kenapa Bu? Iya ini kita kebit dalam? Gak apa-apa. Sempenting gak wis kak jerit toh. Ya sudah, nanti kita lihat kalau memang ibunya sama bapaknya. Jadi gini Pak, obat itu yang paling mujarab itu memang dari orang tua. Iya Pak. Sudah. Ya, saya siap sembahyang ya, saya fatihai. Iya, sampean fatihai itu sudah bagus. Namun syukur-syukur memang diniati untuk adiknya. Lah, kalau sampean sholat subuh, ya, sholat subuh bawa air kayak gini, nanti ditiup ke sini ya. Disebut namanya sama nama bapaknya, nama jenengan. Minta Allah ya Allah, mudah-mudahan anak saya sehat. Lah ikhtiar itu ada dua, ikhtiar lahir sama ikhtiar batin. Lah yang dari Pukismas itu dilanjutkan nggih. Ya, nanti dilihat pelan-pelan ya, Pak ya. Ini tempat mandinya nih.
Nah, ini nanti untuk minumnya adiknya. Nah. Ya. Obatnya nanti dikasih minum Bu ya, obatnya ya. Kalau memang tidak bisa minum nanti diinjeksi ya, diinjeksi itu disuntik ya. Saya cuma pesan itu aja Bapak sama Ibu Fatihahnya terus ya. Ya, dukung terus kegiatan kami program belajar baik, mudah-mudahan berkah barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.